Pemirsa, pembalap sepeda Indonesia Dadi Suryadi berhasil masuk dua besar klasemen umum pembalap Tour de Singkarak. Pembalap yang saat ini kontrak Terengganu Cycling Team Malaysia ini telah membukukan total catatan waktu 12 jam 21 menit 20 detik hingga etape keempat. Dengan catatan waktu itu, Dadi memecahkan rekor terbaik sepanjang karir balap sepeda profesionalnya. Sebab selama ini pembalap asal Jawa Barat ini belum pernah berada di posisi kedua klasemen umum balapan profesional. Rekor itu ditorehkan Dadi setelah menyelesaikan etape 4 di urutan keempat. Ia mencatatkan waktu 4 jam 14 detik. Dadi terpaut 1 menit 22 detik dengan pemegang yellow jersey Amir Koladoiz dari Pishgaman Cycling Team. Sementara Dadi dibayang-bayangi pembalap Spanyol Ricardo Garcia dari Kinan Cycling Team dengan selisih waktu 1 menit 33 detik dengannya. Dadi sudah mengikuti Tour de Singkarak sejak perlombaan ini pertama kali digelar pada tahun 2009. Prestasi tertingginya adalah menjadi pembalap terbaik Asia Tenggara dan nasional. Selain itu, ia juga pernah menempati urutan ketiga klasemen umum pembalap dalam balapan Tour de Ijen. Bersama saya tim Irah, Bapak perlu diketahui Pak Bupati dan Bapak Rizalian.